Hey my friend, ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang udah kamu tahu, kalau konten Cerita Ricky itu lengkap banget. Ada informasi PMI, ada tempat hiburan, ada tempat nongkrong, ada kuliner Indonesia di Malaysia, dan yang pasti masih banyak lagi yang lainnya. So, kali ini Cerita Ricky mau ngasih tahu sama kamu kalau di Malaysia ternyata ada tukang bakso dari Surabaya. Namanya ini dia my friend, Bakso Surabaya Indonesia, Bapak Jeffrey. Nah, mumpung lagi di sini, gimana kalau kita ngobrol langsung sama Bapak Jeffrey? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullah. Asik, ada bakso Surabaya nih, my friend. Kenalin dulu, Bapak namanya siapa, Pak? Nama saya Jeffrey. Pak Jeffrey, asli dari Surabaya, Pak? Surabaya. Asli dari Surabaya. Sudah berapa lama tinggal di Malaysia? Udah 15 tahun. Dan jualan bakso dari dulu? Iya. Waduh, mantap. Nih, kenapa namanya, kenapa jualan bakso, Pak? Mulanya gini, saya kedatang ke Malaysia. Saya tengok orang Malaysia ini makannya di restoran semua. Di restoran semua. Nah, bahkan nggak ada yang kayak di Indonesia. Oh gitu. Terus orang Malaysia suka nggak bakso? Banyak. Banyak juga orang Malaysia yang suka bakso ya. Bukan hanya orang Malaysia, orang Myanmar pun suka. Myanmar pun suka bakso, yeah. Mantap. Ini baksonya bikin sendiri. Sendiri. Baksonya bikin sendiri. Yeah. Terus juga buka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Biasanya jualan? Saya buka jam 5, jam 8 udah habis. Jam 5 apa nih? Jam 5 sore. Sore sampai jam malam. Sampai jam 8 malam sudah ya, habis ya. Sudah habis. Biasanya jualan di mana aja nih, Pak? Di Sri Nilam. Sri Nilam dari hari? Dari hari Isnin sampai Jumat. Oke, terus Sabtu Minggu? Sabtu Minggu di Sri Nilam. Di sini? Iya, di sini. Oke, Desa Pandan. Mantap. Kita cobain ya, my friend, kita cobain bakso Surabaya Indonesia. Mantul. Ini dia my friend, bakso Abang Jeffrey khas dari Surabaya. Ada tahu, ada bakso kecil dan bakso sedangnya. Ini my friend, baksonya Abang Jeffrey. Wah, segini cuma 5 ringgit aja nih. Sayuran, ada bihun, ada tahu, bakso kecil 1, 2, 3, 4, bakso gede 2. Mantap. Jom kita coba ya. Wah, ternyata bener my friend, bakso Surabayanya Abang Jeffrey banyak digemari oleh warga tempatan, bahkan oleh orang Myanmar sekalipun. Nah, buat kamu yang pengen nyobain bakso ini, kamu boleh telepon ke nomor ini atau WhatsApp ke nomor ini ya. Saya mau nyobain dulu bakso Surabaya. Ya, alhamdulillah my friend, saya sudah kenyang. Kesimpulannya, bakso Surabaya Abang Jeffrey mantul my friend. Wajib dicoba, lumayanlah. Melepas kerinduan, rasa bakso Indonesia. Saya Ricky pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.